Assalamualaikum. Apa kabar semua? Nak pandai baca surah Al-Ikhlas dengan lahjah Arab? Ikuti video ini. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini saya Muhammad Zuhal Abdul Latif akan mengajak anda bersama-sama memperbaiki bacaan surah Al-Ikhlas kita mengikut lahjah Arab di mana Al-Quran itu diturunkan. Surah Al-Ikhlas kita kenali dengan surah Qul Huwallahu Ahad, ya. Ianya surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ianya surah yang berisi tentang pokok ajaran tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga mempunyai kelebihan, sesiapa yang membacanya 3 kali maka seakan-akan ianya menghatamkan Al-Quran, karena dikatakan bahwa surah ini adalah sepertiganya Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita perbaiki bacaan kita, kita cek bacaan kita satu per satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Qul, kita gunakan, kita ucapkan dengan lekas. Kita ucapkan qul, lamnya jelas. Qul huwallahu ahad. Huwa, kita baca wa, atas wa. Qul huwa, kemudian masuk kalimat Allah. Allah, alif, lam, lam. Qul huwallah, ya, lam, bukan wau, ya, wau masuk lam. Qul huwallahu ahad, ya, di sini ramai orang yang membacanya. Qul huwallahu ahad, huwa, satu kesalahan yang banyak orang ucapkan adalah huwa, padahal mana ada wau atas wau atas wa. Ya, qul huwa. Lepas itu masuk lam. Qul huwal. Wal masuk lam. Lamnya lam jalalah taghlis, tebal. Qul huwallahu ahad. Ramai orang baca qul huwa, masuk wau, masuk wau pula. Wau masuk wau. Ya, perhatikan tulisannya, wau masuk lam. Wau atas masuk lam. Qul huwallahu ahad. Ya. Okey, kita ulangi lagi. Qul huwa, wa, wa, ingat wa, wau atas wa. Qul huwallahu ahad. Okey, boleh? Qul huwallahu ahad. Ahad dia ada qalqalah tetapi lekas. Ahad. Ayat yang kedua. Allahus Samad. A masuk lam. Alif atas a. A masuk lam. Al ditaghliskan, ditebalkan. Allah a. Allahus Samad. Jangan keliru membacanya o. Allahus Samad. Apalagi ditukar menjadi wau. Allahus Samad. Bukan. A. Yang betul a. Allahus Samad. Ya. Jadi kita banyak mendengar dulu di kampung-kampung kan, tok imam ke apa, kalau tahlil dia baca qul huwallahu ahad, Allahus Samad, bukan o. Ya, sekali lagi saya ulang, qul huwallah, dia huruf wa tipis, wa. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Nah, dua ayat ini kalau disambung ianya bertukar menjadi begini. Qul huwallahu ahadunillahus Samad.
dia ada kalimat ahadun, bunyi non ya, ahadun, kemudian ada a, Allah, ada a, Allah, di mana di situ hamzahnya hamzah wasal, maka ada dun jumpa dengan hamzah wasal, maka ada nun bunyi, macam ada suara nun ahadun, maka dikasrahkan ahadunillahus samad. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam mimnya sukun, maka dibaca lekas. Lam yalid wa lam yulad. Yulad, yu dua harakat, lad ada qalqalah. Sekali lagi, lam yalid wa lam yulad. Ulangi. Lam yalid wa lam yulad. Ada qalqalah ya. Sikit ya qalqalah. Kemudian ayat yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam memnya sukun juga. Wa lam, wa lam yakul lahu lekas, non tidak ada sukunnya, lam di sesudahnya ada sabdu. Wa lam yakul lahu, lahu dua harakat, kufuwan ahad, kufuwan ahad, dibaca jelas izhar di sini. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, sekali lagi, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jelas tidak ada sakta ya. Okey, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bacaan cara yang kedua. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sekian, terima kasih. Kalau rasa video ini ada manfaatnya, silakan share dengan kawan-kawan agar semuanya mendapatkan manfaatnya. Sampai di sini, saya Muhammad Zuhal Abdul Latif mengucapkan terima kasih. Dan kita sama-sama ucapkan hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.